hadirin yang dimuliakan Allah Seperti biasa kita mengambil sedikit tentang uh, ilmu fiqih Sebagai perbekalan kita di ibadah yang kita lakukan Karena ibadah tanpa ilmu Maka ibadahnya akan ditolak Termasuk juga dakwah ilallah ta'ala adalah ibadah Dan kalau seorang dakwah tanpa ilmu dakwahnya ditolak Karena dakwah tanpa ilmu berarti ibadah tanpa ilmu lanjutan pembahasan kita tentang masalah muafiq yang mendapatkan uzur sehingga boleh dia ketinggalan dari imam dan mendapatkan rakaat kalau imam belum bangkit dari sujud yang kedua dia sudah selesai fatihah dan mengejar imamnya uzur yang berikutnya Yaitu jika lo makmum Menyibukkan dirinya dengan hal yang sunnah Karena dia mengira bahwasanya sebelum rukunya imam Dia akan bisa baca al-fatihah Ini umumnya kita begitu Kalau kita salat berjamaah jadi makmum Setelah kita takbiratul ihram Allahu Akbar kita baca apa? Baca doa ift iftitah Allahu Akbar kabiira walhamdulillahi katsira kenapa kita baca doa itu karena kita punya sangkaan bahwasanya habis doa ini kita masih sempat baca Fatihah sebelum rukunya sih imam ya karena kita punya sangkaan begitu sebab kita kita pikir ini cukup waktunya nih baca iftitah dulu deh baca Allahu Akbar kabiira walhamdulillahi katsira sampai akhir wa ana minal muslimin a'udzubillahi minasyaitonir rajim alhamdulillahi rabbil alamin bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah baca ini rupanya yang disangka-sangka meleset baca Allah akbar gembira alhamdulillah katsira wa tawassila wajah tu baca terus baca misalnya sampai Fatihah sedikit imamnya udah keburu ruku' eh ya. Padahal fatihahnya belum selesai. Ini makmum muafik nih. Apa makmum muafik? Makmum yang cukup punya waktu untuk baca fatihah semuanya. Jadi kalau dia baca fatihah semuanya sebenarnya cukup. Tapi karena sekarang diisi dulu, diisi dulu dengan baca yang sunnah, doa iftitah, dan dipikir bakalan bisa ngabisin baca fatihah sebelum ruku imam eh ternyata sangkanya meleset sampai misalnya iya kena budua iya kena imamnya ruku Allahu akbar bagaimana ini kata ulama makmum yang mengalami hal keadaan seperti ini boleh dia ketinggalan dari imam dengan, untuk menyelesaikan bacaan fatihahnya bacaan fatihahnya wajib diselesaikan dan tentunya ketika imam udah rukuk duluan ketinggalan dia tapi wajib fatihahnya diselesaikan diselesaikan maka dibaca fatihah diteruskan bacaan fatihah nggak ikut rukuk sama imam imam rukuk imam i'tidal dibaca fatihah ya. Nah kalau sudah selesai baca Fatihah walabdalin amin nyusul imam. Kapan nyusul imam? Kalau imamnya belum bangun kepalanya dari sujud yang kedua. Kalau selesai walabdalin amin, imamnya lagi duduk di antara dua sujud, nyusul. Dengan begitu rakaatnya dapat Arti rekaat dapat nanti habis salam imam nggak perlu nambahin satu rekaat. Ya, imam salam dia salam karena rekaat ini dihitung. Jadi tetap wajib baca fatihah. Setelah selesai baca fatihah baru nyusul imam dengan syarat imamnya belum bangun kepalanya dari sujud yang ke kedua. Jadi dia ketinggalan kenapa tuh tadi itu? Ketinggalan gara-gara dia baca yang sunnah, baca doa iftitah, baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi Dia kira dia bakalan bisa baca Fatihah seluruhnya sebelum imam ruku. Eh ternyata enggak, ternyata imam ruku Fatihahnya belum selesai. Tetap wajib baca Fatihah seluruhnya biar ketinggalan setelah Fatihah selesai baru nyusul kalau ketika selesai fatihah imamnya belum bangun dari sujud yang kedua palanya itu dia nyusul kalau ada makmum yang ngalami ini tiba-tiba dia nggak mau terusin baca fatihah ah, imam ruku ruku aja dia lihat imamnya ruku dia ikut pun ikut ruku misalnya setelah baca walakbar kabirah doa iftitah Baca Fatihah baru sampai iya karena iya karena sa'in imamnya ruku Allahu akbar ah imam ruku ikut ruku ah ikut ruku padahal wajibnya harus selesaikan Fatihahnya apa hukumnya si makmum ini ketika yang ketika imam ruku dia ikut ruku Fatihahnya belum selesai maka kata ulama kalau dia sengaja begitu dan dia tahu sebenarnya enggak boleh itu mestinya wajib baca selesai Fatihahnya maka hukum sholat imamum ini batal. Kenapa? Karena wajibnya dia selesaikan fatihah. Dia selesaikan fatihah. begitu kata ulama kita. Nah kemudian kalau tadi itu makmum yang sangkaannya bakalan bisa baca fatihah selesai sebelum imam ruku ternyata sangkaannya meleset Bagaimana kalau ada makmum yang tahu betul ini kalau baca al Kabiro dulu baru baca surat Fatihah enggak keburu nih. Imam bakalan keburu ruku. Dia tahu, tahu betul. betul. Karena dia udah baca situasinya nih. Nah, orang yang model begini yang tahu betul bahwasanya kalau dia baca doa iftitah dulu dia kerjain sunnah dulu maka dia nggak akan baca fatihah seluruhnya imam sudah bahkan keburu sujud keburu ruku nah ini kata ulama nggak ada uzur dia nggak dapat uzur Lalu bagaimana hukumnya itu kalau dia selesaikan fatihah selesai fatihah masih sempat ima, ngejar imam di waktu dia ruku ya, kebetulan dia punya nasib untung rukunya imam lamaan dikit Bismillahirrahmanirrahim selesai baca fatihah walabdolin amin imam ruku, imam masih ruku dia ngejar ruku kalau dulu ruku sama imam dengan tumak ninahnya rekatnya dihitung dapat tapi kalau dia selesai waradhalin amin imamnya udah bangku, bangun dari ruku imannya udah i'tidal sami Allahuliman liman hamidah maka rekat itu enggak dihitung itu yang namanya makmum ini enggak dapat uzur kalau dapat uzur kayak tadi itu yang pertama ditunggu sampai imam bangun dari sujud yang kedua. Tapi kalau ini enggak. Kenapa enggak yang ini? Karena tidak tahu betul ini tidak baca situasi di betul kalau sekarang dibaca iftitah dulu maka nanti imamnya keburu ruku, Fatihahnya enggak bakalan selesai. Eh dikerjain juga itu baca juga iftitah. Nah, makanya enggak ada uzur. Wajib tetap baca Fatihah semuanya, tapi kalau habis baca Fatihah imam masih rukuk dia bisa susul imam dan rukuk bersama imam rakaatnya dapat tapi kalau imam enggak udah enggak dalam keadaan rukuk udah bangun ya sami Allah liman hamidah dia baru selesai baca Fatihah rakaatnya enggak rakaatnya enggak dapat ya itu ya itu kalau ya udah tahu betul enggak dapat enggak bakalan kekejar baca Fatihahnya tapi masih juga baca sunnah Ya kayak kita salat tarawih itu. Ya, jangan baca doa iftitah kalau salat tarawih. Banyakkan salat tarawih ini ya, yang sedang aja kita agak sulit baca iftitah apalagi yang yang cepat imamnya. Langsung aja baca Fatihah deh kalau udah begitu. Kemudian, kalau si imamnya ia tidal, makmumnya baru baca baru selesai baca iftitah uh, doa fat, uh, fatihah tadi. Walaupun amin makmum itu tidak kejar allahu akbar ruku. Kemudian semoga Allah iman hamidah, ia tidak, enggak batal salatnya makmum yang ini, tapi tadi enggak dapat rakaat, karena enggak dapat ruku bersama imam. Cuman kalau iktidalnya imam sudah enggak lagi iktidal, dia baru selesai baca iftid doa, doa fatih, baca fatihah. Walau dholin, amin imam udah mau sujud. Allah sudah enggak iktidal lagi imam. Wajib makmum ini niat mufarokoh, niat berpisah dari imam. Artinya solat sendiri aja udah. Kalau masih ngikutin imam terus, maka batal salatnya makmum. Ya. Kalau dia ngikuti imam terus, ada kejar aja yang masih ngikut terus, padahal imamnya udah turun mau sujud. Batal salatnya makmum. Dalam keadaan begitu wajib dia niat mufarakah, berpisah dari imamnya. Itu yang kita ambil di malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin.